terus ke depan. Depan, wes, depan langsung. Netral, 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 buat netral. Jangan lurus aja, tuh rusak, rusak. Udah, turun. Harganya tuh besar-besar, RM 79 ringgit, RM 66 ringgit. Ini popok baby. Belilah. Wow, ini belanja kerupuk. Ya Allah, kesukanya Apple nih. Semuanya guys, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe. Halo guys, kembali lagi kita dengan Cangkulo. Dan ibu mau belajar kereta. Wow. Ibu mau belajar ta, soalnya nanti kalau ayah pun mau kerja enak. Ayah kan mau ke Malaysia. Oke, kalau jarang hidup itu senang. Ini namanya kunci atau kontak ya. Dimasukkan sini, jangan dimasukkan ke sini. Lihat lo yang benar. Iya. Fokus ke sini, jangan senger-senger. Oke. Masukkan sini, plek. Baru mau dihidupi udah batuk. Jarang. Aku yang ngerti. Fokus ke sini lo, enggak usah ngomong. Iya. Sampai kalau ikut ngomong kapan selesainya? Oke. Pertama hidup ini. Tunggu ini mati. Ini kalau udah enggak ada tinggal ini baru dihidupi. Ini tekan nih. Gini. Hidup kan? Oh, nunggu mati baru dihidupin. Paling 2 detik atau 3 detik gitu. Oke. Matikan dulu ya, enggak jangan lama-lama hidupkan, Bek. Mobilnya karena minyaknya tinggal 1. Tuh. Enggak punya uang mau isi minyak. Oke. Oke, kita belajar basic aja. Lagi dilanda. Kakinya tuh jangan kayak gitu loh, kakinya tuh turun. Apa ada orang belajar mobil kayak gitu? Oke. Okay. Yang ini. Ini gas atau minyak kalau bahasa Malaysianya, ini gas. Yang ini brake. Brake itu apa? Brake itu ya rem. Nah, kayak aku ngomong rem kok. Iya, yang ini kopling, handbrake. Ini buat apa? Itu rem tangan namanya. Pencet, turunkan. Mencet ini aja. Yang kuat loh. Ya Allah. Mencet ini aja enggak kuat gini loh. Terus ini gigi, ini persneling. Saya ajari basic dulu ya. Ini ada angka yang ini 1 ke belakang, ke depan 1, ke belakang 2. Yang tengah ke depan 3, ke belakang 4. Yang ini 5. Ini R nih mundur. Caranya yang ini tolak ke sana ke kiri, seret ke kiri baru maju. Itu maju 1 berarti. Maju. Tolak ke kiri, mundur 2. Kalau ke tengah netral. Terus ketiganya mana? Netralnya nih gini kan, enggak usah tekan langsung tolak ke depan. Ini 3. Diam kali sta. Terus keempatnya ini. Mundur aja, enggak usah tolak ke kanan atau ke kiri, lurus aja. Terus mau ke 5. Ini ke kanan, full ke kanan, ke depan. Ini maju. Kalau 5 itu paling kalau kurang banter kan? Paling banter 5 itu. Iya, ini kalau kurang banter tuh bisa. Kalau kurang banter tuh ini gini, terus ininya ditarik ke atas, seru gitu. Yang enggak ada nih coba sampai 5. Yang ini terus gini. Kalau mundur, ini mundur. Terus sebentar. Ini R mundur. Coba netralkan. Netral tadi berapa? Ke tengah. Itu netral. Kalau hidup ngene iki, ini netral. Ke kiri dulu. Ke kiri mentok ke depan. Ini 1. Satu. Terus 2. Ke belakang. Langsung ke belakang. Tapi mentok ke kiri ke belakang. Itu 2. Iya. 3. 3 di tengah.
dorong ke tengah, dorong ke tengah, dorong dikit aja depan, gak usah. Nah, terus ke atas itu tiga. Nah, terus mundur, lurus saja, mundur, mundur. Ini empat. Mundur, kurang. Weh. Ah, weh. Weh, terus ke kanan. Lima. Kanan, terus maju. Ini lima. Ke lima. Terus mau mundur. Itu kemana dulu? Ke tengah dulu, netral dulu. Kalau mundur tuh mobilnya berhentikan dulu. Itu nggak bisa, harus mundur dikit. Mundur dikit, wes ke kanan, ke kanan, ke kanan, 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 pol ke belakang, nah itu mundur, terus ke depan, depan, wes ke depan langsung, netral, 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 buat netral, jangan lurus aja, tuh rusak, rusak, udahlah, bukan rusak, uang belum, ganti yang matic aja kalau punya uang, udah, turun, 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 turun. Malah Akalista loh. Nanti kalau yang beli yang Matic nambah 50 juta tapi dari mana uangnya? Udah turun turun. Ya jadi kan. Yaudah dikit dikit jangan banyak banyak. Ayo. Oh ya guys, ini Apple ada video sedikit ya. Ada Apple tengah belanja di mana sih? Pasar Malam. Nah di Pasar Malam lagi di mall ya. Nah ini dia guys video adiknya Apple yang berada di Malaysia. Sekarang dia tengah berada di Pasar Malam. Dia ini selalu hantar video-video pendek kepada saya. Katanya apa? Katanya biar mengobati rasa rindunya terhadap Malaysia. Nah, ini di Pasar Malam dia tengah belanja. Apple tak tahu dia belanja apa. Ya Allah, rindunya. Seperti Pasar Malam di Bayu Perdana setiap malam Minggu. Nah di sini juga ada buah, itu ada orang jual buah, dua longgok 5 ringgit, dua longgok 5 ringgit, murah. Mari sini kakak-kakak, abang-abang, murah. Itu ada apa namanya yang sebelah nih, roti, udah lupa lah itu. Lagi gerimis ya guys, sekarang di Indonesia udah hujan, 4 hari hujan. Ini nggak hujan. Kalau di Malaysia itu nggak ada musim guys. Jadi hujan panas gitu. Wow, banyak banget ada Apple nih belanja. Rasanya ini gaji pertama guys. Dia sekarang berada di mall tengah belanja. Ini di Giant atau di Maidin sih? Ya Allah, rindunya lah Apple tolak troli nih. Time belanja. Selalunya dulu waktu di Malaysia di Giant atau di Maidin, Apple selalu bawa troli. Isi trolinya cuma ada satu. Seperti ini guys, apa buah itu aja. Banyak action lah bawa troli. Biar nampak nak beli banyak tapi isinya cuma satu aja. Ya Allah, ada anaknya di atas troli. Ini rasanya di Giant ini guys. Kalau tak di Giant di Aeon. Kalau di Maidin gak mungkin karena ini tempatnya sangat besar. Kenapa, sekali ya. Ditambah. Tempatnya sangat tersusun, rapi, kemas. Tuh harganya guys. Harganya tuh besar-besar, RM79 ringgit, RM66 ringgit. Ini popok baby. Wow, ini belanja kerupuk. Ya Allah, kesukaannya Apple nih, selalu beli dulu di Malaysia digoreng sendiri. Ya Allah, ini beras kan tersusun sangat rapi. Kemas gitu guys tempatnya. Buat seperti di Aeon Bukit Tinggi. Ya Allah. Nah ini juga ada beras, ada sayur-sayuran. Ya Allah, ya Allah. Ada buah-buah tuh guys. Sangat kemas. Kita tinggal pilih aja. Mau yang mana asal ada uang. Ini ada sosis. Wah, dia juga nak beli sosis. Ini bukan ada Apple aja ya. Dia dengan kawannya juga dia belanja. Wow. Rasanya nih baru gaji. Oh ini sudah nak balik. Dia tuh selalu telepon Apple, ceritalah kalau di sana tuh senang sekali guys. Tapi Apple juga ada pesan dekat dia, jangan buat hal di sana, kerja baik-baik.
yang akur, yang akrab dengan kawan-kawan, jangan buat gaduh-gaduh. Nah, selalu pesan begitu guys. Jaga sholat juga. Oh, ini dia dan nak balik. Dia pun ada cerita dekat Apple kalau dia baliknya naik Grab. Keretanya katanya sangat nyaman. Dia cerita juga naik kereta Honda, tapi tak tahulah Honda apa sebab dia kan tak pernah naik kereta macam ini guys. Eh, jangan lupa subscribe ha. Ingat ha, subscribe ha.